بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kita akan kembali melanjutkan kajian Qalbun Salim. Pada episode ini kita akan melanjutkan hadis yang kita bahas sebelumnya tentang bahaya sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan sekecil apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, lanjutan dari hadis itu ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, inna ar-rajul sesungguhnya seorang pria ada yang suka bajunya itu bagus, kemudian sandalnya bagus, ya, alas kakinya bagus. Apakah itu termasuk sombong?" Maka baginda Muhammad SAW menjelaskan, "Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas." Yang namanya sombong adalah menolak, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya, waghom tunas, dan merendahkan orang lain. Jadi pada episode ini saya ingin memberikan penekanan, kalau kita berpenampilan yang oke, yang keren, yang kece, ya, yang cakep, ya, itu bukan suatu hal yang tercela. Di hadis tersebut Rasul menjelaskan, innallaha jamil yuhibbul jamal, sungguhnya Allah maha indah dan Allah mencintai, menyukai keindahan. Kemudian Rasul menyebutkan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu yang namanya sombong. Jadi kalau kita pakai pakaian yang bagus, kemudian pakai celana yang bagus, kita punya kendaraan yang bagus untuk menunjukkan indahnya mukmin, ya, untuk menunjukkan indahnya Islam, justru itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kesombongan. Tapi kalau dengan semua itu kita merendahkan orang lain, menghina orang lain, itulah yang dinamakan kesombongan. InsyaAllah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.